selamat datang di channel YouTube saya Marcel Wen. Apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di sore hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua, teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada 3 zodiak di tahun 2020 ini yang akan mendapatkan rezeki tidak terduga atau bisa dibilang juga rezeki nomplok di tahun 2020 ini. Nanti saya akan membahas tentang 3 zodiak tersebut, tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru dari jam 2 siang maupun jam 3 sore. Jadi kalian yang belum subscribe langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal, kalian boleh menanyakan apapun juga yang pengen kalian tanyakan, mungkin tentang pekerjaan kalian, rezeki kalian, jodoh kalian, karir kalian, atau mungkin kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen ya. Atau kalian yang pengen konsultasi secara pribadi juga, pengen curhat-curhatan ke saya juga secara detail, secara intens, langsung DM ke Instagram saya di @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan memprediksikan ada 3 zodiak yang akan mendapatkan rezeki tidak terduga di tahun 2020 ini. Dan di video-video yang lalu saya sudah sempat membahas satu demi satu zodiak. Semua zodiak sudah saya ramalkan tentang asmaranya, tentang rezekinya. Dan sekarang saya akan membahas tentang 3 zodiak yang diprediksi akan mendapatkan rezeki berlimpah atau rezeki nomplok di tahun 2020 ini ya. Nanti saya akan membuka kartu tarotnya, saya akan membuka 3 kartu tarot kali ini dan saya akan artikan satu persatu tentang 3 zodiak yang akan mendapatkan rezeki tak terduga di tahun ini. Saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama ya untuk melihat 3 zodiak tersebut. Oke, langsung aja. Kartu yang pertama ini adalah Knight of Cups, teman-teman. Kartu yang pertama adalah Knight of Cups. Ya, Knight of Cups ini dilambangkan oleh seorang satria yang membawa piala dan dia berkuda. Ya, seorang satria yang berkuda dan dia membawa piala. Piala ini adalah lambang suatu kemenangan ya. Jadi bisa diartikan bahwa ketika kalian itu ikut perlombaan ya, mungkin kalian dulu waktu masih kecil atau sekarang pun kalian pernah ikut suatu perlombaan atau ajang kompetisi atau apapun itu juga, kalau kalian menang itu pasti akan dikasih kenang-kenangan dalam bentuk piala ya. Nah, piala adalah suatu wujud atau apresiasi ketika Anda memenangkan suatu perlombaan, Anda diberi piala, itu adalah tanda yang bisa dibilang bahwa itu suatu kehormatan ya. Jadi Knight of Cups ini adalah lambang suatu piala. Jadi kalau saya lihat ada satu zodiak yang cocok sekali dengan karakter ini, seorang satria berkuda. Dan seorang satria berkuda itu sosok seorang yang memiliki ambisi yang sangat tinggi sekali, ambisi yang sangat baik. Dia mengejar suatu target, dia mengejar apa yang dicita-citakan, yang diimpi-impikan itu akan tercapai ya, sesuai dengan kartu ini ya. Nah, ini akan baik sekali di tahun 2020 ini, akan ada rezeki yang baik sekali dengan karakter zodiak Scorpio, teman-teman ya. Di kartu yang pertama ini melambangkan sosok zodiak Scorpio, yaitu seorang yang giat sekali dalam bekerja, seorang yang pantang menyerah dalam bekerja, dan dia akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga di tahun 2020 ini, teman-teman. Karena kalau saya lihat kartunya di sini, Knight of Cups adalah lambang suatu seseorang yang sedang berkuda dan dia membawa piala ya. Piala adalah lambang kemenangan. Jadi kerja kerasnya selama ini akan membuahkan hasil yang sangat maksimal sekali. Dan tidak terduga nanti Scorpio di tahun 2020 ini akan mendapatkan rezeki nomplok atau akan mendapatkan rezeki tidak terduga. Yang dari kemarin itu tidak diplaningkan itu malah bisa didapatkan di tahun ini, di tahun 2020 ya. Di kartu yang pertama adalah zodiak Scorpio. Nah, nanti saya akan mengambil kartu yang kedua untuk melihat zodiak apakah yang akan mendapatkan rezeki tidak terduga di tahun 2020 ini. Oke, saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk melihat zodiak yang akan mendapatkan rezeki tak terduga di tahun 2020 ini. Oke, saya acak kartunya. Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua ya untuk melihat zodiak yang kedua. Dan langsung aja kartu yang kedua ini adalah Three of Cups, teman-teman. Kartu yang kedua adalah Three of Cups.
Three of Cups ini adalah tiga piala ya. Di sini dilambangkan tiga orang wanita yang sedang memegang piala atau yang sedang merayakan suatu kemenangannya ya. Di sini dilambangkan tiga orang wanita ya. Jadi kalau saya lihat zodiak kedua yang akan mendapatkan rezeki tidak terduga di tahun 2020 ini adalah sosok zodiak yang memiliki karakter, dia suka berteman, dia suka menjalin komunikasi dengan teman-temannya, dia orang yang mudah akrab terhadap banyak orang, dia orang yang bisa menjalin hubungan baik terhadap banyak orang, disukai oleh teman-temannya, menjadi tempat yang kadang-kadang untuk curhat sama teman-temannya, orangnya ramai, asik, seru, menyenangkan, dan orang yang menyenangkan ini cenderung memiliki banyak relasi, karena relasi atau kliennya itu sangat senang sekali sama orang tersebut, karena sosoknya yang ramah, sosoknya yang humble itu membuat mengeluarkan aura-aura yang sangat positif sekali. Dan yang kedua ini adalah zodiak Gemini. Ya, Gemini ini adalah sosok yang sangat ramah sekali sama banyak orang, yang bisa menjalin hubungan baik dengan banyak orang, dan dia akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga di tahun 2020 ini ya. Jadi kalau saya lihat zodiak yang kedua adalah Gemini ya, karena Gemini adalah sosok yang pekerja keras juga, sosok orang yang pantang menyerah juga dalam melakukan suatu aktivitasnya, dan dia orang yang sangat humble, dia mudah akrab dengan orang baru, dan di kartu kedua ini adalah ciri-ciri zodiak Gemini kalau saya lihat di kartu yang kedua ini ya. Dan tadi di kartu yang pertama ada Scorpio, di kartu kedua ada Gemini, dan nanti saya akan melihat kartu yang ketiga yang akan mendapatkan rezeki tidak terduga di tahun 2020 ini, teman-teman. Oke, saya acak dulu kartunya. Dan nanti saya akan ambil kartu yang ketiga untuk melihat zodiak yang akan mendapatkan rezeki tak terduga. Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang ketiga. Kartu yang ketiga ini adalah The Well, teman-teman. Kartu yang ketiga adalah The Well. Kalian lihat di sini gambarnya adalah sosok seorang wanita yang dia sedang memberi makan ayam, memberi makan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Ini sosok seorang wanita yang sangat sabar sekali ya. Orangnya sabar, orangnya lemah lembut, dia terlihat santai, dia menghadapi sesuatu hal tidak dengan emosi. Dan kalau saya lihat ini orang yang sangat perhatikan lingkungan. Kalau saya lihat ini sosok karakter yang sangat luar biasa sekali. Orangnya sabar, dan kesabarannya itu di tahun 2020 ini akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa sekali. Dan di kartu yang ketiga ini dekat sekali dengan karakter Taurus ya. Nah, karakter Taurus ini karakter yang sabar, ramah sama banyak orang, dan orangnya cenderung dia pendiam, orangnya santai, tapi dia banyak melakukan pekerjaan ya. Jadi orangnya sedikit bicara tapi dia banyak bekerja ya. Memiliki ide-ide kreatif yang sangat luar biasa, memiliki ambisi yang sangat luar biasa, dan dia adalah tipe karakter yang ketika dia sudah memiliki mimpi, dia harus bisa mewujudkan mimpi tersebut hingga menjadi kenyataan, teman-teman. Jadi di zodiak yang ketiga ini adalah Taurus ya. Nah, karakter Taurus orang yang cocok sekali dengan karakter wanita ini. Dan saya lihat Taurus di tahun 2020 ini akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Jadi kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama dan kedua tadi, di kartu yang pertama ini ada Knight of Cups yang artinya adalah seorang ksatria berkuda, dan dia membawa piala. Piala adalah lambang suatu kemenangan dalam usaha atau rezeki. Jadi saya lihat di zodiak pertama ini ada zodiak Scorpio yang akan mendapatkan rezeki tak terduga di tahun 2020 ini. Dan di kartu yang kedua ini ada Three of Cups ya, ada tiga orang wanita yang membawa piala, artinya adalah seorang yang mampu atau pandai bergaul terhadap banyak orang ya. Dia bisa mudah akrab dengan orang-orang baru di sekitarnya, dia orang yang ramah, orang yang humble, dan bisa bekerja keras yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah karakter Gemini, dan yang karakter ketiga ini adalah kartu duel ya. Ini adalah suatu kartu keberuntungan di mana seorang wanita ini dekat sekali dengan lingkungannya, dan dia sosok seorang yang santai, orang yang ramah, orang yang sabar dalam menghadapi situasi apapun, dan kesabarannya itu akan membuahkan hasil yang baik di tahun 2020 ini. Dan yang ketiga ini adalah Taurus ya. Jadi ada tiga zodiak yang akan mendapatkan rezeki tidak terduga di tahun 2020 ini. Yang pertama adalah Scorpio, yang kedua adalah Gemini, yang ketiga adalah Taurus, teman-teman. Oke, inilah tiga zodiak yang akan mendapatkan rezeki tidak terduga di tahun 2020 ini, teman-teman. Oke, sekian video saya, dan buat kalian juga yang masih penasaran sama diri kalian pribadi, kalian pengen diramalkan secara detail, secara personal, kalian boleh menanyakan apapun juga yang ingin kalian tanyakan, mungkin tentang pekerjaan kalian,
rezeki kalian, jodoh kalian, karir kalian, atau mungkin kalian lagi PDKT sama seseorang pengen diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi secara pribadi juga, pengen curhat-curhatan juga secara detail, langsung DM ke Instagram saya di @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, sekian video saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe juga. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Sukses terus buat kalian semuanya dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcel Wen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.